Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Baik teman-teman tahsinul Quran yang dirahmati Allah, saya akan lanjutkan bacaan tahsin yaitu surah Asy-Syams dari ayat 9 sampai ayat 15. Silakan diperhatikan baik-baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad aflaha man zakkaha. Ya, huruf qaf ditebalkan, qad, tapi dia isti'la' dan dia infitah, tidak itbaq, jadi bukan o tapi qa, ya dia buka. Qad, pantulan ringan, pantulannya diringankan, qad bukan qad tapi qad. Qad aflaha man zakkaha. Ha, dua harokat saja, jangan kelebihan. Ya. Kemudian ayat yang ke-10. Wa qad khaba man dassaha. Ya, qad wa qad sama seperti tadi, ditebalkan dan dipantulkan dengan ringan. Kemudian kha itu juga ditebalkan, huruf kha berbaris fathah ditebalkan bacanya. Wa qad khaba man dassaha. Kemudian ayat yang ke-11. Kadzabat thamudu bitawaha. Saya ulangi ayat 11. Kadzabat Thamudu bitol, ya ditebalkan, huruf tol ditebalkan, kemudian huruf ghain juga ditebalkan, ya. Jadi ada dua huruf yang harus ditebalkan, ya. Bitol, waha, ya. Kadzabat Thamudu bitol, waha. Kemudian kadzabat, ayat yang masih ayat yang 11. Kadzabat, huruf ta diberikan hamsnya tapi tidak boleh diidghamkan, tidak boleh diidghamkan ke huruf tha. Bukan kadzabat samu, bukan, tapi dibedakan karena huruf ta dengan huruf tha itu bukan huruf yang sejenis, ya. Ini beda makhraj, beda makhraj. Kadzabat Thamudu bitawaha. Kemudian ayat yang ke-12. Idzin ba'atha ashqaha. Idzin ba'atha ashqaha. Ya. Idzin didengungkan dengan cara boleh dirapatkan bibirnya, juga boleh difurjahkan, ya, boleh dibuka sedikit, ya. Idzin ba'atha ashqaha. Baik, kita lanjut ayat yang ke-13. فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقَيَاهَا. Perhatikan. فَقَالَ لَهُمْ ingat, harus tetap konsisten, ya. Huruf, setiap huruf yang harus ditebalkan tetap konsisten, naikkan pangkal lidahnya. ف
فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقَى وَسُقَى pantulannya arahnya ke fathah وَسُقَيَاهَا bukan وَسُقَيَا bukan وَسُقَى tapi وَسُقَى pantulan diringankan dan arahkan ke fathah وَسُقَيَاهَا ingat bukan difathahkan tapi diarahkan ke fathah ya dipantulkan arahnya ke fathah bukan وَسُقَى ya tapi وَسُقَيَاهَا gitu ya. Kemudian ayat yang ke 14 فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا saya ulangi, perhatikan فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوا ini kelas 3 masih banyak sekali ketika huruf ra berbaris dhamma masih banyak yang terbaca tipis ya padahal harusnya dibaca tebal sama tebal ra ru bukan ra ru kalau ru tipis ya harus ditebalkan ya فَعَقَرُوا jadi yang depannya adalah digetarkan ujung lidahnya huruf ra ya pangkal lidahnya dinaikkan ya dia ketika berbaris fathah dan berbaris dhammah saya ulangi فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا ya huruf waw ada tasydidnya hati-hati jangan didengungkan tapi dimasukkan ke huruf waw فَسَوَّاهَا gitu ya. Ayat yang ke-15 وَلَا يَخَافُ عُقَبَاهَا وَلَا يَخَافُ naikkan pangkal lidahnya وَلَا يَخَافُ عُقَبَاهَا ya, bukan kha bukan kha tapi kha beda ya qa kha nah, itu huruf qaf baik saya ulangi dari ayat yang ke-9 qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kadzabat ثمود بطواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها Auqa arahkan ke fathah bukan uqba tapi uqbaha ya begitu teman-teman jadi ini khusus bagi kelas 3 dan umumnya untuk teman-teman yang lihat video ini setiap ketemu dengan huruf-huruf tebal usahakan maksimalkan naiknya pangkal lidah supaya dia tetap konsisten ketika dia ketemu dengan huruf-huruf tebal jadi mulut kita lisan kita
Ya, itu konsisten. Ketika huruf ketemu huruf tebal, dia otomatis akan naik pangkal lidahnya. Itu harus dibiasakan. Kalau tidak dibiasakan, tidak bisa. Harus dibiasakan. Ya. Baik. Itu saja pertemuan kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.